Hakikatnya adalah kita dah ditolak secara besar-besaran, secara majoriti oleh seluruh rakyat Malaysia. Ini bukan tsunami Cina, ini bukan tsunami India, bukan tsunami Melayu, bukan tsunami Iban Kadazan. Ini tsunami rakyat. Dan kalau kita nak betul-betul muhasabah dan ada peluang untuk kembali sebagai parti yang memerintah, parti yang besar dalam Malaysia ni, maka kita kena terima hakikat pertama itu dulu. Dan penerimaan hakikat itu, saya tak nampak lagi benda itu betul-betul diterima oleh seluruh pemimpin dan ahli UMNO. Jadi cabaran utama je bagaimana kita cari jalan dan strategi lah untuk memenangi semula kepercayaan rakyat. Yang saya nampak pada saat ini, UMNO masih belum jumpa formula tersebut sebab kita tak pernah kalah kuasa seperti ini. Budaya UMNO dan pemuda UMNO juga yang banyak melaksanakan program syok sendiri. Saya cakap terus terang lah, program syok sendiri ni dia datang dengan pelbagai jenis. Ada program syok sendiri apabila kita melaksanakan takwim program kita, our calendar of events penuh dengan program. Kita banyak sangat program, program sepak takraw, program bola sepak, program kebajikan, macam-macam program lah ya, yang tidak boleh ditandingi oleh parti-parti lawan. Tetapi siapa yang datang pada program itu lazimnya sama ada ahli UMNO ataupun penyokong-penyokong tegar UMNO ataupun keluarga yang keluarga rapat kepada ahli-ahli ataupun pemimpin UMNO tempatan tersebut. Wang ringgit, masa, keringat, pening kepala nak buat program-program tersebut, itulah program syok sendiri. 80%, 80% masa kita habiskan kepada itu. Tak banyak yang kita buat dalam bagaimana betul-betul menyentuh rakyat, menyentuh minda, intelek dan hati rakyat. Dan saya nampak budaya yang perlu kita bawa, antara budaya baru yang kita kena bawa, kena berhenti program syok sendiri ni dan fokus kepada segala usaha yang mana kita dapat memikirkan cara untuk mendapat pulangan politik. Contoh perkara yang kita kena buat adalah, lagi baik daripada kita buat program banyak-banyak, kita fokus kepada strategi media sosial yang jauh lebih baik daripada apa yang kita buat selama ni. Nombor dua, daripada kita buat program ceramah dalam kelompok kita sendiri, lebih baik kita fikir untuk setiap peringkat macam mana kita nak berbahas, macam mana kita nak berdebat, macam mana kita nak meyakinkan rakyat. Kerana rakyat sekarang tak nak tengok hanya one way, dia tak nak tengok hanya satu pemimpin daripada satu parti saja. Dia nak tengok atas pentas tersebut ada wakil dari parti-parti lain dan dia akan adili siapa yang lebih baik dan visi mana yang lebih menarik untuk dirinya. Jadi itu realiti yang selama ni UMNO dan BM belum lagi dapat menyesuaikan diri. Apa yang saya harapkan daripada pemilihan ini adalah para perwakilan memilih individu dan pemimpin 100% berdasarkan merit, 100% berdasarkan sama ada perwakilan itu percaya inilah barisan individu yang terbaik untuk parti, untuk memaksimalkan kebarangkalian UMNO BN menang dalam pilihan raya akan datang, bukan atas apa-apa pertimbangan lain.